Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian pengecualian lainnya apa? Kecuali kalau hadiah seorang ayah kepada anaknya. Hadiah seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirrajuli ay yu'tiya al-atiyah thumma yarji'a fiha illa al-walida fi ma yu'ti waladahu. Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik kembali pemberiannya itu, illal walida, kecuali pemberian orang tua. Iya. Orang tua yang menarik kembali apa yang telah dia berikan kepada anaknya. Ini pengecualian. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini pengecualian. Iya. Jadi hukum asalnya apa tadi? Enggak boleh mengambil lagi hadiah yang sudah kamu berikan. Sama seperti orang yang menjilat kembali muntahnya atau ludahnya yang sudah dia keluarkan. Kecuali apa tadi? Kalau baru janji. Larangan itu kalau sudah diberikan dan sudah diterima. Ini hukum asal. Tapi ada lagi pengecualian. Kecuali orang tua dengan anaknya. Ini istilahnya rujuk. Jadi rujuk itu ternyata bukan hanya pada hubungan suami istri. Iya. Rujuk dalam hal hadiah juga ada. Hadza shiratun mustaqim.